game bahaya lu berdua. Jadi nonton 2 jam. Ya udah, makan angin AC doang ya, Mik ya. Iya. Apa tuh? Cabai aja, guys. Tutupan dong. Cheers, AC. Tos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs. Halo. Welcome back to my channel, Aiman Ricky Vlog. Jadi kali ini kita lagi di salah satu mall dan kita mau makan apa, Mik? Makan tauge. Itu mesti tauge. Iya, kita mau makan siang. Iya, makan siang. Nah, yaudahlah langsung aja. Kan udah lapar banget tadi abis nonton tuh, aduh luar biasa pengalaman Mokmi pertama kali nonton itu, seru deh. Kalian kalau belum nonton, nonton di vlog sebelumnya. Oke, sekarang kita mau makan ini, gengs Q. Ini dia menu-menunya, gengs Q. Kita mau makan ini nih, tauge, lalu tahu, lalu ini dia nih mantap kali, cumi dan sop garang asam iga. Gengs Q, sekarang kita mau makan dan ini sop garang asam iganya. Wow. Wow. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang panas ya, Mik? Iya. Kopi itu panas, soalnya cuman dalamnya kurang panas. Ini tahu susu gitu. Ini putih banget gitu ya. Enak tahu susunya. Ini kita lagi makan di restorannya, namanya apa, Mik? Itu Lengko. Spesialis iga sapi penyet. Kita makan sop iganya. Dan cabenya, geng. Enak banget nih. Tahu susunya tuh benar-benar putih aja gitu dalamnya. Damik. Ya, enak. Iganya. Bahaya lu berdua. Karena menikmati banget ya, Mik ya. Karena sebenarnya sih lapar banget. Gila, tadi tuh dipikir ya, gengs. Jadi buat informasi juga buat kalian yang mau nonton bioskop, kan kita tuh baru nonton bioskop lagi sekarang ya. Karena pandemi itu beberapa bioskop di Tangsel tuh banyakan tutup. Nah, ada yang buka di Summarecon Mall Serpong. Nah, kita tuh udah berpikiran kalau nonton biasanya sambil makan. Ternyata sekarang gak boleh bawa makanan. Jadi which is semua tempat jualan makanan minumannya tuh gak boleh, alias ditutup. Jadi yang tadi dari rumah tuh udah lapar, gagal. Jadi nonton 2 jam, ya udah makan angin AC doang ya, Mik ya. Tahu gak apa aku tadi? Tadi untung di tas itu nyari permen, tapi gak ada, akhirnya makan tolak angin. Minum ya? Minum tolak angin. Buat kalian yang mau nonton, persiapkan kenyang dulu deh. Oke? Oke. Okay.
apa tuh? Cabenya, geng. Wow, kaget aku. Ekspresi enak gimana dong nih? Coba. Gak ada bedanya. Kita enak banget. Kita lagi makan, enak banget. Gitu nih. Coba kamu. Kita lagi makan, enak banget. Ayo. Gak bisa. Bisa, coba dulu. Ayo. Bisa apa? Lagi makan terus enak banget. Ayo, coba. Kurang panjang nih. Ah, ini udah habis. Mukbik lama makannya. Oke, masih ada dagingnya nih. Ambil. Tutupan dong. Apa nih tetangga, lihat-lihat. Sini juga ada Nail. Lagi serius juga makannya, dia habis 2 piring. Lo kalau makan suka nasinya banyak, El? Kenapa? Gemuk. Oh, biar gemuk gitu, gengs. Tapi nggak ada tuh gemuknya, cacingnya lu ya? Iya, segini-gini aja deh kayaknya. Kita tunggu mukmik beres makan. Gue suka banget sih tahu ininya. Udah kata bijak belum? Iya. Oh, iya, iya. Lama amat ngomong iya aja sampai... Nanti aja makan dulu, makan dulu. Terus tadi kita order minumnya. Gua gitu berry, mungkin ikutan. Mana kamu? Cheers dulu dong. Cheers, asik. Tanpa susu, plus susu ya? Iya. Kenapa? Biar apa? Biar manis. Karena kamu udah manis, Mi. Kan kamu udah manis. Iya. Iya. Ah. Kita lihat mukbik makan ya. Iya, Mak. Ya abisin lah. Nyan. Jadi kasih tahu dong pemirsa, kata bijaknya apa? Ya. Kata bijak saya kali ini adalah kamu lebih kuat dari ketakutanmu. Kamu lebih kuat dari ketakutanmu. Lebih kenceng lagi dong. Kamu lebih kuat dari ketakutanmu. Kenapa? Kuat, lebih kuat dari ketakutan sih. Jadi maksudnya gimana, Mik? Jadi kamu lebih kuat dari ketakutan. Oh, jadi kamu tuh jadi jangan takut gitu maksudnya. Iya. Jadi kamu harus berani gitu ya. Kuat. Oh, lebih kuat gitu ya. Mantap. Jadi gimana review makanan di sini menurut kamu? Nikmat, terus tempatnya enak. Terus harganya? Harganya kurang tahu. Oh. Harga jusnya Rp22.000. Terus, ntar kamu kalau makan lagi ingetin harganya berapa ya, jadi kita bisa review. Iya. Nah, si yang menurut gue yang kurang rekomen itu adalah si cuminya ini. Cuminya tuh kayak kurang pas aja bumbunya ya, dan kurang pedes dan kayak awet gitu ya cuminya. Kalau tahunya itu sausnya luar biasa, the best banget. Kalau togenya ya biasa aja lah ya. Garang asamnya ya so-so lah ya, Mik. Iya. Ya biasa aja gitu loh. Jadi yang menurut gue enak banget di sini itu adalah tahunya doang, udah titiknya tahu. Yes, sama itu, sama
rock. Oh, kamu suka? Iya, lumayan. Tapi kalau aku sih kurang, tapi lumayan berarti biasa aja dong. Yeah. Tapi gak enak paling gitu enak, ya. Tahu, ya udah sama tos. Tos. Ini juga dong. Oh, iya. Tos. Iya. Ya udah kalau gitu gengs, go. Gak kenyang, enggak bisa tidur. Enggak. Minum jus, enggak seger. Oh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.